Nabi sebut, Nabi kata dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal. Kalian akan melihat dalam kehidupan masyarakat penipuan yang begitu banyak. Sinu na khadda'ah. Tanda yang pertama nak keluar tanda besar kiamat apabila kalian melihat kesemua tanda kecil telah berlaku. Satu. Yang kedua, apabila kalian melihat di dalam masyarakat penipuan itu begitu banyak. Betul-betul macam yang zaman ini yang kita hidup. Kamu akan melihat dalam kehidupan masyarakat di setiap segi penuh dengan penipuan. Bukan dalam masyarakat saja, yang memerintah pun cara memerintah. Kata Rasulullah, hadis yang sama, inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan dajjal penuh dengan penipuan. Yukadzabu fiha sadiq. Orang yang bercakap benar pada zaman dajjal nak muncul akan dikata penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Dan penipu akan dijunjung oleh orang ramai. Dia ni yang cakap benar. Yang nak buat benda agama, orang tuduh ni menipu. Yang memang menzalimi masyarakat, orang kata, mereka ni lah cakap benar. Wayuqtaman wayukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah akan dikatakan khianat. Wayuqtamanu fihal khain. Dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat masyarakat akan mengangkat pengkhianat-pengkhianat sebagai pemimpin mereka. Lagi tinggi jawatan, lagi banyak yang dia sapu. Negara mana kita tak tahu, tapi Nabi sebut. Lagi tinggi jawatan dia, lagi banyak yang dia ambil, yang dia khianat. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat, yang ni lah yang diberikan jawatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.